bukan nama kieu lah, ieu nama lagu nanungina. Lagu dalam hati atuh. Lagu dalam hati. Ya, dari tadi udah itu lagu dalam hati. Jempling ke kedengaran enggak? Ya kan dalam hati. Enak itu didengarnya. Aduh. Ganteng nah. Iwal epu. Ya deui. Nupang kasepna iwal epu. Nupang kasep nasa dunia, nupang ganteng nasa dunia. Iwal abdi. Apple atau oh. Apple. Hah, kawan-kawan. Nih, menemukan lagi ya dapuran bambu. Kang Agus tuh lagi mengamati, mudah-mudahan dapat nggak jong lagi ya. Kemarin-kemarin jong terus tuh. Ada Kang Agus? Belum ya? Aduh. Belum katanya, oi. Tuh Kang Agus tuh lagi ke sana tuh. Kang Ayi gimana Kang Ayi untuk perjalanan kelolang kulilingnya? Ya, apa tuh agak-agak adrenalin apa? Agak-agak capek? Ya begitulah. Ya sedang itu hitung-hitung olahraga. Nah seperti itu. Ya benar Kang Ayi. Kita teh kan biasa di kampung Cipawentang terus. Ya. Nah kali-kali mah kita teh apa namanya? Ya, keluar. Keluar kampung sama mencari suasana yang baru. Nah. Nah, alhamdulillah ya berhubung Kang Agus itu kan mata pencariannya tukang mencari apa ulat bambu. Jadi apa salahnya kita ikut ya untuk merasakan suasana baru di kampung orang lain. Iya. Nah betul, kan ini teh jauh sekali Kang Ayi dari Cianjur teh ya. Iya. Semalam juga berangkat teh jam berapa teh? Kabupatennya udah lain. Iya. Berangkat jam 7 pas adan ya, adan Isya nyampe sini jam 12 ya. Jam 12. Oh, makanya dari itu alhamdulillah ya, biarpun begitu juga saya teh bisa berkunjung ke kampung ini ke warga yang ada di daerah Sukabumi ini ya, lebih tepatnya ini teh Jampang Tengah. Oke lah kawan-kawan, kita akan lanjutkan. Kang Agus kemana tuh cari tadi? Aduh. Sekarang teh belum dapat kawan-kawan, kasihan ya Kang Agus ya, sudah berkulang-kuliling mencari namun belum dapat ya. Oh, di sana tuh Kang Agus tuh ya tuh. Agus ada? Enggak ada. Jong lagi. Ke sana saya. Oke. Ayo kita ke sana. Awas. Ya, Hah? Oh ke bawah lagi katanya. Yang ini enggak ada yang ini. Oh iya ya. Kang Agus ya kawan-kawan sampai berkerumun-kerumun seperti itu ya. Ya ini teh bambunya pada bagus ya Kang Agus. Kita kemana? Oke. Okay. Oh yang tadi. Oke. Oke kawan-kawan, kita akan menuju ke jalan lagi. Apalagi jalannya itu sangat rarudat. Iya takut ini, takut dijedot. Ya kawan-kawan, kita akan ikuti terus Kang Agus sekarang mah ya. Nah kawan-kawan ya, menemukan lagi dapuran bambunya lagi ya, namun nggak tahu ada nggak tahu enggak ini teh, soalnya ini tuh pada besar ya. Besar dan bagus. Bagus ada ini? Panjang awas. Aduh, nggak ada. Aduh, awas Sangai, awas. Aduh, awas. Tah, gitu Kang Ayi lah. Aduh, ini Kang Ayi ya. Ikut ngebolang.
Aduh, kawan-kawan tuh. Kang Ayi ikut ngebolang, oi. Keseruan banget ini ya. Ngebolang sama Kang Ayi, Kang Agus itu. Aduh, saya yang mau jatuh, Kang Agus. Awas, Rum. Oke. Waduh. Ternyata seperti ini ya kawan-kawan, keseharian Kang Agus itu tukang mencari ulat bambu itu memang sangat bukan gampang ya, melainkan apa namanya, memang sangat wah berisiko sekali. Sudah membanyak nyamuk, belum lagi ini apa namanya, medannya seperti ini ya. Pokoknya salut ya buat Kang Agus mah, keren. Demi menghidupi anaknya, anak dan istrinya itu rela berjibaku sama tantangan seperti ini ya. Masya Allah, barakallah ya. Perjuangan dan doa. Perjuangan Kang Agus ketika mencari dan doa itu di istri di rumah. Ada di sini. Aduh, sudah berapa dapur ini teh? Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya kawan-kawan. Seperti ini kawan-kawan ya. Perjuangan Kang Agus naik gunung, turun gunung ya. Pas mampir di dapuran bambu, gak ada ya. Wah, ada jalan nih kawan-kawan, namun jalannya jangan setapak. Hah, kayak ada rumah Rum. Rumah atau saung itu? Gak tahu tuh Rum. Oh, di sini juga Rum ada pemakaman ya kawan-kawan. Oh, tuh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum para runden. Oh, Kang Ayi ini apa nih, kuning-kuning Kang Ayi? Timun. Oh, timun kalau nggak laku dibiarkan begini Kang Ayi. Oh, seperti ini kawan-kawan ya. Ketika timun nggak laku itu dibiarkan seperti ini. Berarti ini mah dibuang saja. Oh, gitu. Lihat cabai kawan-kawan, di pasar mah mahal, di sini mah tuh sangat lebat buahnya tuh. Sangat lebat ya. Kita lanjutkan lah. Oh, ada waktu itu. Yang lagi istirahat di saung. Oh, iya. Nah, ada si Bapak tuh. Nah, sekalian. Assalamualaikum. Sekalian ini ikut berteduh, Pak. Ayo. Aduh. Panjang kenapunten? Aduh. Bapak nuju istirahat, Panginten? Iya dong, kapi, ge. Oh, nya. Aduh, ini rawasan dia saung ya, ker capek ya. Wah, iya mah digantung ya Bapak. Kumaha ya tamaknya digantung? Ini dihajau ya gitu. Oh, jadi disengaja buat buat bibit? Ya. Oh, biar kering ya berarti ya. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong sama Bapak siapa? Sama Bapak siapa namanya? Bapak Tahrimi. Bapak Tahrimi ya. Alhamdulillahirrohmanirrohim kawan-kawan. Sesudah kita berkukurusukan sama Kang Ayi, Kang Agus ya, sama Kang Jarum. Akhirnya saya menemukan saung dan ada yang punyanya ini Bapak Tahrimi barusan. Ya. Oh iya, alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah. Nih saya lihat Pak barusan di sana itu
banyak timun yang sudah busuk emang disengaja ataupun gimana Pak? Itu kenapa itu kena hama itu? Oh, sengaja nggak diambil. Ya. Oh, berarti itu buah terakhir lah gitu. Non ngarana dari itu dari awal. Oh, dari awal sudah ada hama. Kena itunya gitu. Oh. Namanya kena buah. Oh, itu juga ada timun itu. Itu kan iya, Mas. Terakhir ya, terakhir. Oh, itu buah terakhir ya. Oh, jadi itu tadi biarkan ya biar busuk ya berarti dan bisa juga untuk jadikan apa namanya pupuk juga ya, Pak. Iya. Mana Pak? Oh, buang aja gitu. Oh iya kawan-kawan tuh. Padahal ini tuh Pak masih bagus Pak. Bagus itu. Cuma kemarin itu pembayaran lebaran ya. Simpannya di sini gitu. Oh. Ambil ke rumah gitu. Oh. Tapi busuk itu ya. Apalagi dan kalau harganya lagi kurang gitu. Kalau sekarang kan harganya itu wah lagi mencret gitu dah. Mencret. Dan Kang Ayi juga Pak ini teh sama petani apa namanya teh timun ya Kang Agus ya. Katanya kemarin teh berapa Kang Ayi harganya? Kemarin masih 1.500. 1.500 iya. Untuk harganya itu Kang. Kalau di sini berapa kalau di daerah Jampang sini? 1.500. 1.500. Kadang sampai 1.000 lah gitu. Cuma naiknya cuma 1.500. Oh udah? Udah. Nggak naik lagi? Kusing. Oh iya. Ya yang namanya petani itu kan, Kang gimana ya? Nggak tangtu ya, nggak tangtu harga ya. Ya mudah-mudahan kedepannya Pak, semakin bagus tanamannya dan semakin bagus untuk hasilnya. Nah Kang Agus, dilanjutkan? Ayo. Ya takut keberangan ya teh. Bapak hatur nuhun. Abdi bae dilajengkan Bapak. Nah kawan-kawan tuh ya ini yang bikin unik tuh biasanya kan kalau itu dijemur namun kalau ini mah digantung begini aja kacangnya ya. Hatur nuhun Bapak, mangga assalamualaikum. Ya kawan-kawan kita akan lanjutkan ngabolang lagi, barusan habis istirahat dulu sejenak biar kita teh pelepas lelah ya. Biasanya kalau di kebun pelepas lelah itu Kang Ayi nyanyi. Nah, kalau sekarang mah Kang Ayi juga nambah kayak opisan kayaknya enggak kuat nyanyi. Enggak bakalan fokus. Bahkan dia mah pingin nyanyi cari warung katanya. Nyanyinya. Iya. Hanya secangkir kopi katanya nyanyinya. Lewat mana? Lewat sebelah sana aja. Oke ya. Waduh. Masya Allah, tabarakallah ya kawan-kawan. Sangat bersyukur sekali ya untuk berkulalang kuliling. Sekarang mah ada perbedaan. Biasanya kulalang kuliling itu di perkampungan, namun kalau untuk sekarang mah di kebun-kebun seperti ini. Jadi yang bikin istimewanya itu Kang Ayi ikut sama saya sama Kang Agus. Nah, seperti itu ya, Masya Allah. Wah. Jalannya kawan-kawan kirain saya ada jembatan. Tuh, washroom. Wah. Ini mah mesti bisa. Mesti seserodotan room, eh. Oh, Allahu Akbar. Oke lah. Oh ya, Kang Agus. Langsung nalang. Kang Ayi awas jatuh Kang Ayi. Duh, udah jam segini belum dapat euy. Kasihan sama Kang Agusnya. Sudah siang begini. Ya, mudah-mudahan di depan sana dapat. Ya kawan-kawan tuh untuk persawahan, Masya Allah, tabarakallah ya. Sementara Kang Agus lewat sana. Hah? Apa Kang Ayi? Kang Ayi itu?
Sementara Kang Ayi lewat sana kawan-kawan ya. Terus Kang Agus tuh lewat sana, tapi kata Kang Agus suruh balik lagi. Katanya takut kejauhan ya. Wah, Kang Ayi. Leleur. Bisi tujuh rangkas. Aduh. Ya ningali Caim nih yang si beungeut. Kang Ayi capek Kang Ayi? Ya, kalau saya mah sebar-sebar saja. Seperti dalam lagu dong. Ya. Coba nyanyikan. Yang sedang-sedang saja. Terlalu besar jangan. Terlalu kecil jangan. Jangan. Yang sedang-sedang saja. Nah, gitu. Wah, paham lah. Awas, awas, awas ranting-ranting itu tuh. Mesti diamankan dulu, soalnya takut kena Kang Ayi. Nah, sambil nyanyi dong. Ya, terus. Teng 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 teng. Teng teng. Teng teng. Tinggal pergi. Inilah lama keinginan. Teng teng teng. Teng teng. Biasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala gala-galanya. Teng teng teng. Oh, tiada terkira rindu segala gala-galanya. Oh, tiada terkira meni capek begini. Kemana Wak? Adik yuk. Hah? Ikuti Kang Agus aja. Mau motong sini aja. Agus, motong sini. Oke, Kang Ayi katanya suruh motong sini. Jadi jalan lurus saja. Kita nunggu di sana. Terus. Oke. Oh, ada. Ada. Kita ke sana, kita lihat. Oke. Kata Kang. Oh, di situ ada rumah. Oh, iya kawan-kawan. Ternyata di sana di atas apa namanya bukit sana itu ada rumah kawan-kawan ya. Waduh, Agus kecebur apa? Menyeburkan diri. Oh, Kang Agus di atas ada rumah Kang Agus? Oh. Wih, rum lihat cabai. Oh. Masya Allah, Kang Ayi ya. Buahnya sangat lebat. Menibar rum begini. Masya Allah, cantiknya. Ya, paling tercantik di dunia. Kata Kang Agus ada ya. Oke, kita ke sebelah sana. Kawan-kawan berhubung nggak ada jalan kita akan balik lagi. Namun kalau untuk Kang Agus tadi ngalah di situ ya. Tapi Kang Agus juga nanti akan kesini kawan-kawan. Kita akan tunggu di sini aja Kang Ayi, tunggulah. Kalau untuk pemandangan sawah mah masya Allah tabarakallah ya, sangat ajib bisan, eh. Sangat mantap. Aduh ya Allah, tabarakallah ya Allah. Sangat indah, eh. Aduh. Aduh. Panasnya, panasnya. Ayo, hiburan dulu lah. Hiburan dulu. Coba nyanyi lagu Sunda di tengah sawah seperti ini, Kang Ayi. Nyanyi lagu Sunda apaan, Kang Ayi? Yang enak.
Aduh duka tuh nya lagi nyaonya sunda teh. Heeh. Aduh duka lah wala. Duka duduk heula gitu tah. Nah, kawan-kawan ya. Kita sambil menunggu Kang Agus itu lagi nyari di sana kawan-kawan tuh. Tuh ya. Ada gerak-gerak. Mohon maaf pakai tangan ini kawan-kawan tah. Nah, pas telunjuk saya itu Kang Agus itu lagi katanya dapat di sana ya. Dapat pohon yang ada ulat bambunya. Rum, si bentu mana non Rum? Wah, tuh. Waduh, ya nggak apa-apa sih Rum. Dilihat dari airnya juga itu teh sangat jernih. Nah, ini jernihnya bagusnya. Iya. Masya Allah ya kawan-kawan. Tapi kawan-kawan, biarpun ini tadi tengah pegunungan, namun kalau untuk sawah memang airnya sangat bagus ya kawan-kawan ya. Apalagi kalau untuk listrik mah ada, alhamdulillah lah. Tuh, itu juga terbentang ya kabel dan tiangnya tuh pas di tengah-tengah persawahan. Aduh, masya Allah, tabarakallah ya. Saya tuh jadi hayang begini rumah. Aduh. Kita break dulu kawan-kawan. Kita ngahuleng dulu. Wah, tah. Bermanja. Nah. Meluluhkan segenap warga. Wah, tapi nggak kelihatan mukanya. Kemungkinan karena ada sinar matahari dari timur ke barat ya. Lagu Sunda. Nih, Rum, kamu pegang Rum. Okay. Saya mau ini pegal tangan Coba saya akan duet. Nah, ya Allah. Masya Allah. Kawan-kawan ya. Sangat ini, Kang Ayi. Sangat capek, weh. Yakin capek, tuh. Itu ngebolang hari ini, teh. Coba tuh hiburan, Kang Ayi lah. Lagu apa? Lagu Sunda. Lagu Kebayan lah. Oke, lagu Kebayan itu apa? Lagu itu lagu Calung. Coba yang denger lah. Lagu Calung katanya seperti apa. Oke. Kabayan sedang memancing. Aye. Mancing ikan di lautan. Loba. Kumulna ku parahu, jejerna ku tihang listrik. Upana ku jukut garing, ku nyangut gajah jeung muni. Oh iya. Untungna ku lauk hiu, pacepat geuning ku teri. Aduh bingung, cicing di alam rame, loba diomongkeun batur. Aduh, Kebayan ya sama. Oh, lagu Kebayan. Berarti nggak ada di publik ya? Nggak ada di publik. Berarti tiba sekarang, ya. Ada di publiknya? Iya. Wah, hebat Kang Ayi. Bisa saja kalau mengarang nyanyian itu. Paham ya Kang Ayi. Coba nyanyi yang lain. Sok nyanyi apa lagi? Lagu apa ya? Si cangkir kopi dah eueuh kopi nanya. Oh, kalau enggak, tapi enggak apa-apa. Tapi kalau untuk di persawahan seperti ini Kang Ayi, lagu Sunda. Enak mah lagu Sunda. Tapi yang apal-apal. Apa? Kang Ayi apalnya apa gitu? Apa? Lagu apa? Amparan saja dah gitu. Oke, boleh. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri ulamukot kudosa nyanggakin sadaya daya kaya dei panglumpatan kaya dei pamuntangan mung Allah pangeran abdi sadaya. Sudah nggak Ayi? Tidak macam marehmu. Aduh, ya, ngantuk. Iya, langsung ngantuk tuh. Soalnya
biasa kalau saya itu dengar selawatan ataupun dengar puji-pujian itu suka ngantuk hawanya ya. Gogoda itu ya, gogoda ya, dari setan ya. Iya. Seharusnya kita itu kalau ketika mendengar puji-pujian sama selawatan itu seharusnya kita itu semangat, ya. Bukan ngantuk tapi ya yang namanya orang banyak dosa seperti saya ya seperti itu kawan-kawannya. Jadi bawaannya ngantuk. Jadi kelihatan ya, mau bukan banyak dosa tapi salah sih penglihatan saya. Itu dikarenakan kurang penglihatan gitu. Iya. Dikira saya teh Kang Sepul teh gitu, jangan di perkiraan saya gitu. Bukan banyak dosa gitu. Jadi ya, banyak uang gitu. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya, dosa kita semua dihapus sama Allah, ya, digantikan sama uang rinci, yang banyak, ya, yang barokah, yang barokah, ya, yang supaya kita itu bisa ngasih ya, ke saya, jangan hanya ke Kang Ai dong, iya, sama yang lain, iya, iya seperti itu. Iya. Mau lanjutkan nyanyi? Ai saya mas seperti contohnya gitu, nah, banyak ke saya tuh. Oh iya oke oke. Yang ngomong-ngomong saya ngantuk nih, nyanyiin lagu yang gembira-gembira sedikit. Lagu naon atuh? Bukan nama kieu we lah, ieu nama lagu anu meunang. Lagu dalam hati atuh. Lagu dalam hati. Ya, dari tadi udah itu lagu dalam hati jempling ke kedengaran enggak? Ya kan dalam hati enak itu didengarnya. Aduh. Nah, itu mah belum dikeluarkan gitu, di dapur rekaman gitu. Kang Ayi masih di dalam hati. Tuh kata Kang Jarum. Lagu itu teu aya deui. Ah, sakit entos saya sakit tuh lagu pantai aya deui nya ngantuk teu aya deui denger teu aya tapi saya punya lagu itu tuh nih kawan-kawan tapi takutnya suara saya jelek tapi enggak apa-apa ya kita mesti bersyukur nih seperti ini kawan-kawan teu aya deui nu panggantengna iwal epu aya deui nu pangkasepna iwal epul nu pangkasepna sadunia nu panggantengna sadunia iwal abdi epul atau epul aduh edas ngan sakieu kayaan hirup abdi edas aduh sudah ganteng pasti banyak yang menanti. Ampun ya. Aduh. Nah, kawan-kawan ini mah hanya hiburan ya. Pelepas lelah sambil menunggu Kang Agus tuh. Dasar kudukanya hon. Alah eta. Ngirim surat salah ngasupkeun eusina. Paham. Urat sial jeung cilaka. Ah. Putus kaditu ka dieu. Walah. Teu aya deui nu panggantengna. Nu panggantengna. Iwal Kang Epu. Alah. Teu aya deui nu pangkasepna. Iwal Kang Epu. Alhamdulillah. Terus teu aya deui sakikituna. Beda enggak sakitunya Kang Ai. Aduh, masyaallah. Anu janji setia Iwa Kang Epul. Amin. Unga peuting babacaan ngepatkeun pelet asihan khusus ke duka teuing. aduh. Awak nyeri tengah peuting hayang ngising. aduh. Reka luar sieun digogogku anjing. Nyaka paksa nyokot piring. Isuk-isuk kuring nyaring. Bari nongkrong hareupeun kanang muning. Disuguhan kue odading dina piring. Disidik-sidik teh. Eta nu peuting. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan-kawan ya. Untuk di video kali ini memang banyak keseruan ya. Ketika kita tadi lagi berjalan ataupun lagi ngebolang. Dan alhamdulillah ini teh sambil menunggu Kang Agus ya, Kang Agus. Hirup bingung. Aduh, lanjutkan ya teh. Oh, terus. Tapi abdi henteu linglung. Alah, mantap.
ingatkan Maha Agung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Torok tok oleh olehan, nyemontok dah beki emam, nyemontok beki kerupuk, apaan epul mada begang, nggak pasti beki daang. Ya, oke kawan-kawan. Daripada kita kesana kemari ngacapruk ya, ngacapruk tambah ngacapruk tambah kita tepuk panasan ngalir kayak itu kadie, kita akhiri dulu untuk video kali ini. Berhubung ini teh lagi menunggu Kang Agus mencari ulat bulu ya, ulat bambu. Nah kemungkinan kita akan lanjutkan videonya sesudah istirahat ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari kampung apa ini tadi teh, kampung Cicupak Desa Cijulang. Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah. Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Undur pamit, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan ngahulang lagi Kang Ayi. Iya. Ngahulang ngajentu merenungi nasib. Iya. Nasib kita yang sangat indah dan barokah. Iya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Rumah. Kita break dulu, Rumah.